Yo, halo guys, BG with Poi Poi. Nah, di video kali ini aku membahas tentang update dye dari shield atau warna dari tameng. Seperti yang kalian bisa lihat di board ini, sekarang sudah ada ini udah ada yang bisa diperjualbelikan. Dia warna dari tamengnya itu. Nah, dia dropnya juga sama dari difficulty nightmare dan ulti. Cuma bedanya kalau weapon itu kan kalian bisa craft, kalian bisa bikin sendiri, terus kalian pindahkan warnanya ke weapon yang kalian bikin terus dijual. Nah, kalau shield ini dia drop dari nightmare itu dia untradeable seperti ini. Nah, sedangkan kita gak bisa craft dan kita gak bisa pindahkan. Jadi satu-satunya cara supaya bisa dijual shieldnya, kalian harus drop dari difficulty ultimate. Dari ultimate itu dia langsung begini. Dia seperti bikinan player langsung kalau drop dari ulti, dan langsung bisa diperjualbelikan. Nah, untuk weapon sekarang juga sama, dia dari ulti dia drop juga langsung udah bisa di trade. Kalau dulu enggak, dulu dari ulti juga harus dipindahkan dulu. Nah, ini tadi aku farm dari ini 38B ini dropnya dari Lavada tadi. Aku run di sana beberapa kali. Nah, dan dia bisa langsung dijual belikan. Nah, ini langsung bisa dijual. Sedangkan ini kan nggak bisa, harus dijual dipindahkan dulu kan shield ini. Nah, jadi untuk mempermudah mencari bahan untuk dipindahkannya, itu sih bagusan farm di kayak boss kolon gitu atau boss level rendah yang difficulty-nya ultimate. Itu hanya untuk tumbal supaya bisa memindahkan dye dari boss yang level tinggi. Nah, jadi misalnya kan ini contohnya ya. Nah, ini kan dropnya dari Lavada. Lavada ulti kan lumayan susah kan. Nah, misalnya kalian farm di Nightmare, kalian dapat dye shieldnya, tapi kalian nggak bisa pindahkan. Nah, jadi kalian harus butuh sebuah tameng yang drop dari ultimate supaya kalian bisa pindahkan terus kalian jual. Nah, itu disarankan farm aja di boss yang level rendah, boss kolon atau sejenisnya. Nah, nanti kalau dapat shieldnya dari difficulty ultinya, kalian pindahkan yang merah ini ke sana, terus kalian jual. Nah, contohnya inilah, bisa aku pindahkan ke shield yang aku dapat dari boss kolon itu. Nah, soalnya kalau enggak yang ini nggak bisa dijual. Nah, itu aja sih sedikit info tentang update dye shield ini. Oke. Okay. Nah, semoga itu membantu kalian. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk info yang lebih banyak lagi. Bye.